sudah memasuki satu dekade, 10 tahun. Apalagi kalau kita menarik ke belakang dalam 2-3 tahun terakhir ini, kondisi media cetak ini memang dalam kondisi yang sangat tidak menggembirakan. Tapi ternyata rakyat Sulsel masih bisa bertahan. Itu kemudian bisa kita menarik kesimpulan kalau rakyat Sulsel memang memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik, lebih mampu, dan mampu bertahan dengan kondisi kekinian. Sekali selamat buat Sulsel ya. Harian Rakyat Sulsel 10 tahun ini satu dekade yang menurut saya luar biasa ya, dan saya punya keyakinan dengan seluruh jajaran direksi yang mumpuni, yang ramah, smart ya, terus menyapa. Saya pikir ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Rakyat Sulawesi Selatan, apa Rakyat Sulsel, dan kalau ini terus dijalin dengan baik ya, mempererat silaturahim para tokoh ya, para politisi, para budayawan, para aktivis, para usahawan, saya punya keyakinan bahwa lonjatan-lonjatan prestasi terus akan ditorehkan oleh rakyat harian Sulsel. Sekali lagi, selamat anniversary, terus berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan hangat keluarga besar Rakyat Sulsel, saya berpikir ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya bisa makin yakin bahwa tata kelola manajemen Rakyat Sulsel bisa merangkul semua tokoh-tokoh elemen-elemen masyarakat. Berarti itulah kemajuan Rakyat Sulsel dan tidak ada duanya. Terima kasih ya. Satu dekade ini adalah suatu kurun waktu membuat Rakyat Sulsel sudah matang. Membuat Rakyat Sulsel diterima oleh semua kalangan. Karena pengelolaannya secara profesional dan pergerakan-pergerakan pemberitaannya betul-betul berada pada semua sisi dan dimensi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya bangga dengan Rakyat Sulsel, sukses selalu dan jaya selalu.